mana? Ya, jadi pada hari ini DP Partai Nasdem atas perintah DPP kita memberikan rekomendasi kepada 16 calon kepala daerah di Sumatera Utara. Ini merupakan tahap pertama dan kita harapkan nanti beberapa minggu ke depan yang tahap kedua akan kita serahkan kepada 7 kabupaten kota lagi. Dan setelah penyerahan ini tentu saja kami mengharapkan segera diadakan konsolidasi baik kepada calon dan kepada DPD kita, termasuk dalam rangka mempersiapkan kemenangan, diantaranya adalah mempersiapkan tim ses, mempersiapkan struktur dan infrastruktur partai, dan yang paling penting adalah mempersiapkan saksi. Dan ini semua kepada seluruh DPD diperintahkan oleh DPP untuk berjuang memenangkan pasangan calon yang telah ditetapkan hari ini. Pak, artinya 16 ini sudah sah ya Pak ya, kita untuk maju jadi calon wali kota bupati? Ya, secara resmi hari ini sudah kita sampaikan, tapi ini kan baru rekomendasi. Artinya baru surat tugas yang dimana kepada pasangan calon diwajibkan memperlengkap perahunya. Ya, karena kita ketahui persyaratannya 20%. Berarti Nasdem kan harus berkoalisi dengan partai lain. Artinya bisa jadi berubah ya Pak? Sampai hari ini saya rasa tidak ada perubahan ya, tapi bisa saya terjadi karena kita butuh koalisi dengan partai lain. Ya, kalau Nasdem sendiri tidak akan berubah pilihannya, tetap kepada pasangan yang sudah ditetapkan hari ini. Setelah rekomendasi baru surat keputusan gitu? Ya, nanti kan harus ada formulir B1 KWK-nya yang resmi bisa diterima pendaftaran di KPU. Itu termasuk Medan? Hari belum, ini. Hari ini kan tidak. Kedepannya nanti baru pada 7 kabupaten kota. Oh, yang salah satunya mungkin Medan ya. Itu kapan itu Pak? Mungkin 2 minggu lagi lah. Yang 16 boleh di list nggak satu-satu? Udah tadi kan? Udah. 16 sudah. Medan belum. Medan belum. Medan. Kemudian Simalungun belum, Karo belum, Tangsel belum, Tanjung Balai belum, Asahan. Ada lagi? Cukup ya?